subscribe gratis. Cepetan dibentak tombol merah. Jangan lupa cepetan gratis. Apa sih, ya apa? Jangan, pelan-pelan. Hopla. Berhenti lah, Fia. Jawab ulang tahun keberapa? Ulang 5. Pintar kan Om Jin? Om Jin, tahu enggak botolnya itu salah? Oke guys, jadi aku di sini lagi memandangi taman aku. Kayaknya ini aku mau outin lampu-lampu tuh, semua masih pada di atas lagi pasang lampu guys. Nah ini lagi bangun kolam. Seneng loh kalau kita ngerenovasi sesuatu tuh, jadi kita ada sesuatu yang baru yang bisa kita kerjakan untuk menambah kreativitas. Ini nih aku cabut nih guys, ini aku ganti sama kayaknya gaji bunyi. Sayang, sini deh, ini aku rubah ya. Nah ini, jadi ini nanti mau taman. Ini tetap taman. Ininya akan dipindahin ke sini. Si Pinky, apa kabar Pinky? Si Pinky juga kasihan nih. Ganangnya jelek banget. Ini nanti aku akan bikin yang kayak gini. Iya, ini dari kamu 100 juta. Jadi ini nanti aku mau ganti dia jadi Pinky. Hey. Jadi aku bikin dia kasihan bulunya udah rontok semua. Aku lagi mau panggil ini. Pokoknya lagi mau panggil apa? Tukang burung. Bukan, ini dokter hewan sekalian semuanya. Bentar lagi kan ada kucing-kucing aku yang bagus-bagus. Jadi liatin lu di sini. Ini nanti udah bilang sama Pak Tatang, Haji ini jadi kayak kandang burung ini. Nah ini sayang dengerin. Sayang ini jadi tempat di sana nanti kandang burungnya akan pindah ke sini. Nanti jadi kotak aja gini. Ini akan jadi tempat buat duduk-duduk. Aku bikin gazebo di sini, boleh nggak gazebo? Aduh enggak, sayang, menurut aku mau bahas itu enggak akan siapa juga orang tuh jauh banget terus gazebo sini. Enggak usah, ini mendingan taman aja biar hijau bagus. Percaya deh. Jadi ini tapi pindah sini enggak apa-apa? Ya enggak apa-apa, jadi tapi ini mah biar aja hijau. Hey, halo. Oh, halo. Si Vicon mana ya? Kon, ini kamu yang bener dong nyiram-nyiraminnya. Ini masa mati sih, Kon. Panggil. Disemprot enggak? Halo. Akarnya gede ya. Akarnya nggak dibersihin? Ya belum, Pak. Dibersihin ya akar-akarnya? Siap. Lu nyemprotnya nggak bener kali, Kon? Ya pakai selang yang gede, yang kenceng airnya. Ya lu jangan pakai itu kalau nyemprot. Sayang, ambilin Yoto aku, sayang. Yoto sprayer. Ini gua kasih tahu nih. Siap. Ini kolam, lihat nih. Sini, sayang, sini. Nah, ini nih pakai Yoto. Aduh, sayang kenapa aku yang dimandiin? Kamu gendong itu. Apa? Sengaja. Ini kayak gini nih, Tong. Nah, lihat nih. Ini yang gede, Yoto sprayernya 9 liter. Ada yang kecil buat Asi nih. Ini yang 5 liter. Nah, jadi kita bisa berkebun bareng. Tuh, habis semprot gini, sayang. Tuh, ini tanaman-tanaman kayak gini. Nih. Ya, bisa enggak coba? Pompa dulu. Iya, pinter. Pinter, coba mama. Kon, gitu cara... Gitu. Aduh! Maaf. Kon, caranya. Gini nih, gini. Tuh, gitu, Kon. Yang bener. Coba, Vicon, yang bener kamu. Ya. Nih, Yoto sprayer nih. Tuh, pressure sprayer. Ya, gini tuh. Jadi nggak terlalu yang gini, yang penting basah-basahin aja. Nah, rusak lah ini semuanya nih. Kayak gini-gini nih. Apalagi yang bunga-bunga kayak gini. Tuh, ini pelan-pelan aja. Tuh gitu. Jadi jangan banjir. Siap. Ini buat pestisida bisa. Bisa buat disinfektan bisa. Buat nyiram ke tanaman kok. Lo habis enggak? Jadi kan kamu enggak perlu pakai yang itu yang udah diserang itu kan. Banjir terus basah ini lebih hemat. Mama belum mandi sih. Enak kan pakai Yoto sprayer kan? Sayang, ini juga bisa buat nyuci mobil loh, coba. Bisa. Coba. Yang gede apa lagi? Yang gede ini bisa buat nyuci mobil loh, guys. Oh, Yoto sprayer. Jadi buat kalian yang pengen berkebun, nyemprot tanamannya gini, hemat airnya, efisien. Untuk
musim pandemi COVID-19 seperti ini juga, kalau ini kan sekarang diisi air kan, kita bisa ini isinya dengan disinfektan. Disinfektannya yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Ah, tuh bisa lihat nih proto Rafathar pinter tuh. Tuh, dapat nembak. Rafathar aja pakai Yoto sprayer. Tuh, gampang kan digunanya, Rafathar aja bisa. Kasihnya tong sayang, ini 9 liter ya guys. Ini 9 liter, yang Rafathar yang 5 liter, seru nggak? Ini juga bisa dikontrol sesuai dengan kebutuhan. Kalau ini kan semprotannya jadi jauh. Nih, digini nak, putar lagi ya. Lu tahu? Kalau ke kiri lihat. Oh, ini jadi lebih banyak tuh. Kalau yang mau jauh atau mau kayak gini? Mau jauh. Mau jauh. Dah. Oh. Ya kan? Kayak apa coba? Ini yang 5 liter sayang tuh. Kayak ambil Ghostbuster. Oh, Ghostbuster. Ghostbuster. Kamu ketemu Ghostbuster enggak? Benar? Aku punya ide. Gimana kalau kita kerjain Rafathar? Hah? Yang si Fadil, kamu tau gak Fadil? Nanti aku telepon Fadil deh. Oke. Kenapa? Apa? Kenapa? Enggak sayang, gak apa-apa. Apa-apa, cuma bisik-bisik urusan orang tua. Oke. Yaudah, sini. Yoto sprayernya. Isi air lagi kalau udah habis airnya ya. Enak kan? Mantep kan? Vikon, sini. Nah, sekarang Vikon aja. Lu mau pakai yang 9 liter atau yang 5 liter? Ini pakai dua-duanya nih, biar kanan kiri biar cepet nih. Siap. Cie Vikon. Iya, yeah, atlet. Atlet. Makanya jangan main game mulu. Siap, Pak. Guys, pokoknya kita lihat gimana kita mau bikin Rafathar. Aku mau ngikutin Fadil Jaidi, tapi aku mau telepon Fadil dulu nanti. Ntar aku mau kerjain dia. Oke guys, aku siap-siap dulu, nanti aku kerjain Rafathar. Guys, gue coba telepon si Fadil ya. Ya. Gue mau ngerjain Rafathar pakai bola ajaib. Fadil Jaidi. Nil. Assalamualaikum. Gue tadi udah bikin Rafathar yang kena pupan. Dia ngakak banget. Demi apa? Demi Allah, gue udah ngikutin lu. Sekarang gue mau kerjain lagi. Gue mau yang teko ajaib. Aduh, ngakak banget, sumpah. Sumpah. Pokoknya gue terima tantangan lu nih. Ini baru dua nih. Yang opening yeah. Gue belum lakuin, pokoknya ntar lu lihat ya kalau udah. Tapi pak, gue uploadnya nanti sih beberapa hari kemudian. Ini sekarang gue mau yang teko ajaib nih. Teko ajaib sama Rafathar juga? Iya yeah. Coba dia pasti marah sih, dia kalau lagi ngamuk tuh kocak banget. Dia ngamuk, ini kalau teko ajaib lu kenalin namanya siapa? Waktu itu namanya siapa? Om Jin ya? Om Jin aja? Ya udah gue ikutin lu, yaudah ya. Ini sekarang gue doain berhasil ya, dadah. Sekarang gue udah mau taruh kamera aja guys. Alalalalalala si Fadil. Makasih ya Fadil, kamu memberikan inspirasi. Memes ya. Sayang, ya? Sayang. Apa? Ini aku udah pegang kameranya, cuman tekonya pakai. Kamu udah teko nggak? Kalau nggak aku cari teko ajaib nih, tapi nggak ada teko ajaib di sini. Tadi aku udah telepon Fadil. Ada lemari itu. Di bawah di atas. Ya, di bawah ada, di atas ada. Di mana nih mananya? Si Rafathar lagi apa? Ini aku mau ngerjain yang lagi nonton. Oh iya sayang, ini ada. Iya oke. Sayang, jangan diituin. Ini langsung aku masuk. Nanti kan aku mau naruh kamera ini nih. Tapi kamu nah, terus abis itu pura-pura aja ini ada teko ajaib nih. Ada nih. La. Ini pura-pura gue taro dikalungin dulu ya, biar dia nggak curiga. Pinter nggak gue? Nenek gue taro gini. Ma, ini tolong jangan sampai pecah ya. Papa mau ngomong sesuatu, tapi tolong jangan bilang sama siapa. Ini rahasia banget. Aku sih nggak mau ngomong sama kamu sayang, mau ngomongnya sama Rafathar berdua. Ih, aku juga mau tahu lah kalau rahasia. Sayang ini chargernya, tolong ini. Charger baterainya habis. Bagus. Mau ngomong sesuatu, tapi tolong semuanya. Tolong semuanya. Jangan percaya. Mau? Tolong. Ya udah,
Mama matiin, Ma. Apa sih? Ya udah, enggak matiin ini serius. Ini Papa enggak main-main. Apa sih, ah? Kamu tuh. Papa nemu ini, tapi tolong jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Tolong jangan kasih tahu siapa-siapa. Ini rahasia, ini tuh rahasia. Apa sih, ah? Apa sih, ah? Ya apa? Ya apa? Tolongin sekali aja. Ah, tolong gosok ini. Pelan-pelan, tapi pelan-pelan. Sini sayang, sini. Sini sayang, sini sayang, sini. Sini. Apa sih? Nggak, tolong, tolong. Tapi begini, di sini. Bilang. Jangan, jangan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Hopla, hopla. Hopla, hopla. Betty love ya. Betty love. Nggak mau, Papa, aja. Nggak, ini cepetan. Papa, aja. Hanya AA yang bisa ngeluarin ini. Apa sih? Makanya. Mama nggak mau sama Mama, hanya AA. Papa. Ini AA tangan kanan. Makanya di sini. Hopla hopla, Betty Love ya. Terus AA usap 3 kali. Hopla hopla. Hopla hopla. Betty Love ya. Ma, 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 Ma. Ya ampun, Om Jin. Ya ampun. Gak ada, lihat aja. Om Jin. Nama saya Raffi, Om Jin. Ini istri saya. Ini istri saya namanya Nagita. Mana apa sih? Ini sayang. Tahu enggak? Ini namanya Rafathar, anak saya nomor 1. Enggak, Om Jin. Rafathar anaknya baik sekali. Dia mau ulang tahun sebentar lagi. Jawab, ulang tahun keberapa? 5. Pintar kan, Om Jin? Iya. Saya juga sayang sama dia, Om Jin. Juga. Enggak. Om. Itu ah, Om ya. Jin, Om Jin, iya, kenapa? Sekolah di mana? Cika, tapi lihat, nggak ada yang ngomong. Ini istri saya, kamu ditanya, nak, kamu umurnya berapa tahun? 32. 32, saya 33, Om Jin. Enggak, kita nggak akan kasih tahu siapa-siapa. Ini rahasia saya, Rafathar dan istri saya. Saya 33, ditanya umurnya berapa? 54. Ulang tahunnya kapan? 15 Agustus. Tapi ya, Om Jin. Gak ada yang jawab. Itu Om Jin, itu Mama gak lihat. A gak lihat. Enggak. Iya, oke, okay. Kenapa? Aku bisa lihat. Tuh kan, iya kan? Iya Om Jin. Itu yang sebelah situ kan? Yang di atas ya, itu dia warna apa? Warna apa? Biru. Ih, bener warna biru. A gak lihat. Enggak. Itu Amu. Iya, Amu. Sabar, itu nggak ada. Nggak ada. Alia. Ya, nggak ada apa-apa ya. Kita. Nggak, itu Om Jin. Rafathar sekarang sekolah. Iya, tapi lagi libur. Lagi online. Cita-citanya, ditanya, cita-citanya apa sih? Iya, nikah sih Allah aja. Jadi artis, mau jadi artis nggak? Enggak. Iya Om Jin, anak siapa nama papanya? Raffi Ahmad. Itu nggak ada. Itu ada. Motonya itu warna emas. Yang mana? Bukan warna begituan. Ini Papa dapat. Enggak, Om Jin, enggak nangis kok. Enggak. Ini cuma tanda. Om Jin, tahu enggak botolnya itu salah? Ini kan botolnya Om Jin. Ini yang paling baru. Kan. Papa. Sujud. Ambil minum ya. Iya. Ambil minum. Ambil susu. Ya, Mama ambil minum dulu ya. Iya, Om Jin. Iya, Om Jin, ampun. Kita selidiki. Itu apa? Kita lihat Papa. Papa lagi ngomong sama Om Jin tadi. Hah? Hah, cepetan. Kayaknya ke kantor deh. Oh, iya. Om Jinnya dibawa ke kantor. Gimana sih? Ah, takut. Ya itu gak ada, Ma. Hah? Gak ada. Gak ada itu? Yakin? Yakin. Hah, cepet-cepet kita ke kantor yuk. Hah, cepetan. Ayo, ayo jalan ke depan. Ayo, ayo jalan duluan. Mama mau di dalam deh. Ayo, udah deh. Ayo cepetan, kita ikutin Papa. Ah, jangan gini. Ah, duluan, Ma. Ini kita jatuh kalau berdua. Mana, aku bingung gak ada. Udah, banyak orang kok. Banyak orang. Hmm? Banyak orang. Cepetan. Mana Papa? Sama Papa. Mana panggil Papa? Emang Papa? Mana Papa? Mana? Papa lagi ngomong sama Om Jin kali.
Di mana? Mana papa? Pak? Saya? Papa lagi ngomong sama siapa? Enggak. Ini rahasia kita. Tekonya mana? Tekonya ngilang, Mak. Tekonya ngilang. Hah? Papa nggak tahu. Mak, itu beneran Om Jinnya, Mak. Tekonya di mana? Tekonya ngilang sendiri, Mak. Ayo, kamu usapin lagi. Hopla-hopla. Hopla-hopla, Betty Lafe, ya. 1, 2, 3. Oh! Kan? Itu nggak ada, kan? Ada, A. Lihat nggak itu? Ya Allah, apaan itu? Yang hijau itu. Om Jin! Bener kan? Bener. Semua bisa lihat. Gede banget. Om Jin? Iya. Gede banget. Siapa namanya kamu ngomong? Om Jin? Namanya siapa? Nama kamu siapa ditanya? Tiara. Iya, yang ini siapa? Kok tahu? Hah? Om Jin kok kenal? Iya. Tadi aku gak ngasih tahu siapa-siapa Om Jin, Rafathar. Aku udah bilang sama Rafathar, supaya Rafathar itu gak ngomong sama semuanya. Iya. Ditanya sama Om Jin, kenapa belum tidur? Jawab. Soalnya nih yang prank A tadi. Enggak ngeprank, ini beneran Om Jin. Nah, tadi tahu enggak? Ini enggak ada. Jangan dipanggil. Om Jin, iya. Rafathar, ditanya, besok ada apa? Besok ada apa? Besok sekolah. Besok kan Sabtu. Bilang maaf Om Jin, maaf. Om Jin ketawa. Iya Om Jin jangan ketawa. Ketawa sih Om. Jangan ketawa. Ulang tahun Rafathar. Iya, 15 Agustus. Iya tahu. Bilang Om Jin minta kado. Cepetan. Om Jin minta kado ya. Kado. Oh, kenapa sih Rafathar katanya kok Rafathar enggak bisa lihat? Kenapa Rafathar enggak bisa lihat? Pengen bisa lihat. Om Jin, ini Rafathar pengen lihat. Dia kesel deh tadi. Kita bisa lihat, hanya Rafathar yang enggak bisa lihat. Iya, Om Jin mau pulang. Ah, tolong digosok lagi sih. Om Jin mau pulang. 1, 2, 3. Nggak kena. 1, 2, 3. Iya. Ya ampun. Udah hilang. Oh iya. Udah hilang. Sekarang ya. Ih, keluar lagi dah. Iya, ada temennya sekarang ya. Berdua, Om Jin. Iya. Si John. Mau kado apa katanya? Kamu kado apa? Mau kado apa? Yang mana aja? Sayang banget. Ah, iya Om Jin, enggak. Ya kan baik. Om Jin marah banget. Om Jin marah. Ampun. Iya. Ya. Bilang maaf Om Jin dan sekali. Maaf Om Jin. Iya, sudah. Nanti kita bawa ke rumah Mbak Im. Gimana? Gimana? Kita bawa ke rumah Mbak Im. Mak komputer. Wah. Dia mau keluar tuh kayaknya. Oh, itu kok kok itu tadi. Enggak.
tapi papa udah kena lihat di bawah pasti. Terus? Ya papa pula-pula tahu nggak tahu aja. Papa sebenarnya udah tahu. Papa minta maaf. Papa minta maaf. Jadi papa tuh bohong apa nggak tadi? Om Jin, enggak Om Jin, aku nggak akan bohong. Bohong. Hoplah hoplah Betty Lafayette. Ya. Keluar lagi. Jin? Jin? Iya. Rafathar, ditanya. Apa? Udah makan belum? Udah. Tanya lagi, Om Jin kenapa belum tidur tadi? Dia soalnya nih yang bohong nih, lihat. Om Jin, aku gak bohong. Mama gak percaya soalnya biar papa seneng. Percaya, kenapa mama gak percaya? Mama percaya kan? Udah, Om Jin pulang deh. Papa minta maaf sama orang tetap. Udah bikin kesal. Udah gak usah pak berantem-berantem. Ngapain? Iya, udah ganti pas waktu papa. Aduh.